Ibu Yus nih, sosok ibu yang sangat energi. Kalau Bu Dian, si yang paling seriusan. Bu Yuni, nah yang kalau ngomong cepatnya melebihi kecepatan cahaya. Kalau Bu Erni ini, si ibu yang langganan ribut nih sama anaknya perkara headset. Nah, kalau Bu Tutut, sastrawan yang menawan dari kelompok 4. Ini Bu Ade, si santai tapi gercep kali ya. Kalau Bu Karmel, queen of dramanya kelompok 4 nih. Dan yang ini Devi, paling kecil umurnya, paling panikan juga dari semuanya. Kalau Bu Matina, tenang-tenang mendayung. Adem deh pokoknya. Nah, yang paling terakhir Bu Lydia, paling pendiam kali ya. Selamat menyaksikan. Berada di titik ini merupakan anugerah terindah yang boleh kami rasakan di tahun ini. Meskipun segala sesuatunya harus daring, tapi kami percaya ada hikmah di balik semua ini. Terima kasih Tuhan atas kelompok yang luar biasa ini. Berkat kerja sama yang luar biasa, kami boleh lewati latsar CPNS ini tanpa kekurangan suatu apapun. Mulai dari MOOC, distance learning, dan klasikal. Kita semua hebat, teman-temanku. Pembelajaran hebat. Semangat. Salut. Seru. Berjuang. W-O-W. Wow. Capek, tapi pasti nyaman. Penuh inspirasi dan motivasi. Nah, dari pihak panitia menyusun jadwal secara disiplin dan juga menyediakan fasilitator dan media iswara yang sangat berkompeten. Walaupun dilaksanakan secara daring, namun tidak mengurangi nilai-nilai yang saya dapatkan. Semoga lelah menjadi lilah. Menjadi lebih melayani. Semakin cinta Indonesia. Bergerak maju ke depan. Membangun negeri. Semoga pelatihan kita selama latsar menjadi bekal yang tidak akan pernah habis dan membuat kita terus berkarya. Semua ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama latsar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terjun menjadi PNS yang sebenarnya, yaitu PNS yang proaktif, profesional, akuntabel, berintegritas, dan inovatif untuk Indonesia maju. Semoga kedepannya Bappelkes Batam semakin maju. Dapat menghadirkan dan dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih menarik. Terima kasih kepada coach, tutor, dan fasilitator yang telah membimbing kami selama pelaksanaan latsar Blended Learning Bappelkes Batam tahun 2021. Bappelkes Batam, jaya!